Lebih 1,000 pegawai dan anggota polis menyertai program #GangSubuhMacamJumaat yang dianjurkan di Masjid Bukit Aman. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein menyifatkan program itu mampu memberi impak positif kepada pembentukan ummah khususnya dalam kalangan pasukan dan masyarakat amnya. Salat berjemaah merupakan satu syiar yang perlu ditunaikan oleh umat Islam dan merupakan satu wasilah atau cara untuk memupuk kebersamaan, muhabah, perpaduan serta semangat kerjasama di dalam konteks kesatuan ummah. Bertempatan dengan tema polis dan masyarakat berpisah tiada, majlis pada hari ini dilihat mampu mendekatkan PDRM di hati masyarakat. InsyaAllah, besar harapan saya agar aktiviti-aktiviti seumpama ini dapat diteruskan secara istiqamah pada masa-masa yang akan datang. Hadir sama Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han, Maiden Picik. Jabatan Wilayah Persekutuan mencipta rekod dalam Malaysia Book of Records. Ia dilakar menerusi program susunan terpanjang kenderaan at 50WP dengan penglibatan 644 kenderaan yang disusun sepanjang 3.35 km. Penganjurannya diadakan sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan yang melibatkan penyertaan kenderaan persendirian, persatuan serta kenderaan milik kerajaan dan swasta. Erat antara agensi kerajaan, swasta dan komuniti wilayah dalam mencapai misi mencipta rekod di peringkat negara melambangkan kejayaan dan kecemerlangan wilayah persekutuan. So ini juga dapat memupuk semangat sense of belonging dalam kalangan warga wilayah dan perpaduan sejagat. So keharmonian dan semangat kebersamaan wilayah warga wilayah yang teguh dalam memacu pembangunan wilayah persekutuan serta melahirkan rakyat Malaysia yang berdaya saing dan maju. Terdahulu, sijil pengiktirafan diserahkan kepada Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa. Menjelang sambutan Tahun Baru Cina, lebih 1,000 penduduk bangsa Tionghoa di Bandar Tun Razak menerima bantuan wang ringgit dan sekotak limau mandarin. Ahli Parlimennya, Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail memaklumkan sumbangan meringankan kos sara hidup dengan golongan memerlukan. Cuba nak ringankan beban rakyat kita bersama. Kerana kalau menjadi pegang jabatan itu, kita mesti cuba selesaikan banyak masalah. Memang bergaduh-bergaduh ke atas pun, namun yang penting adalah untuk menjaga kebajikan rakyat. Terdahulu, beliau dalam ucapannya berkata pejabat Parlimen Bandar Tun Razak akan terus melaksanakan usaha membantu semua komuniti di kawasan ini. Liga Bola Sepak Malaysia, Selangor FC mengumumkan pemain import baru dari Cape Verde, Alvin Fortes, sebagai persiapan kempen 2024-2025. Ini pemain import ketiga di umum Gergasi Merah selepas Umar Beg Esh Muradov dan Ronnie Fernandez. Menurut Selangor FC, pemain berusia 29 tahun itu memiliki pengalaman beraksi dalam Liga Thailand selama dua musim bersama Nong Bua FC dan Ratchaburi FC dari 2022 hingga 2023. Secara keseluruhan, Fortes telah membuat 38 penampilan, 13 bersama Nong Bua FC dan 22 bersama Ratchaburi FC serta 11 jaringan gol. Menurut Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho, Fortes akan membantu di bahagian sayap kiri dan kanan pasukan. Selangor FC berharap Fortes dapat menambah kekuatan pasukan Gergasi Merah untuk Liga Malaysia musim 2024-2025 dan saingan ACL 2 2024.